Hai, lagi ngapain? Oh, duduk aja. Duduk aja. Suka vitamin rambut. Vitamin rambut. Kita sambil meal. Udah lama ya gak showroom aku. Kapan Gracia showroom? Kapan Gracia showroom? Ini aku showroom. Ini Avanya lucu banget. Ada samaan. Ini meal adalah Keisha. Kau ada lagi ni. Tadi habis beli 9 banyak. Aku tahu Gracia karena Gracia sering muncul di FYP. Wih. Enggak kali. Enak juga. Mau gak? Dapat Ava dari mana tuh banyak yang nanya. Gimana cara dapat Ava tuh guys? Maaf ya. Akhirnya ada waktu juga buat live showroom lagi. Nah, kemarin itu kan persiapan status baru, status RKJ sama Session Girls.
gimana guys? Kalian udah nonton belum status RKJ sama Station Girls? Banyak anak kecil di sini, maaf ya. Kalian lebih suka setlist RKJ atau Station Girls? Seharusnya Nia Gracia. Iya, selamat Jumat Agung buat semua yang merayakan. Setlist yang diganti. Ih, thank you lampu diskonya Kak Kenia. Makasih. Konbanwa minasan. Konbanwa. Thank you RF. Tom Tom Sang, arigato. Salah harum kocak. Karina, thank you Kak Brili, makasih ya lampu diskonnya. Keninya masih kelas 9 ya ampun. Jan? Hah? Jan kelas berapa? Berapa? Banyak berapa? Kelas berapa Jan? 9 ya? 6 SD? Iya. Ya bener. 2 apa? Bahkan kayaknya lebih kecil daripada Ethan. Latihan bareng adik-adiknya. Raru. Emang kan apa ya, di mix gitu kan. Okay. Ini lagi main. Jadi harus RKJ sama SG tuh di mix gitu timnya semuanya. Seru kan? Menurut aku seru sih. Biar bisa lebih berbaur sama yang lain juga. Biar bisa lebih kenal satu sama lain. Bahkan udah di mix aja ada banyak beberapa member yang belum pernah setim juga sama aku gitu. Maksudnya aku belum pernah setim sama mereka, jadi kayak pengen mencoba dan bisa biar kenal, bisa deket sama semuanya.
tips memanjangin rambut dong, Ci. Tips memanjangkan rambut adalah bro, dengan tidak dipotong. Aku cecer banget ya, benar-benar. Makasih Karina. Kak Tiara adek, makasih Kak. Ini tanggal merah kan, liburan ya. Kalian lagi pada ngapain, guys? Kebetulan hari ini emang lagi apa ya, lagi ada campaign gitu kan, Rocket Group. Lagi ada campaign showroom hari ini khusus JKT48. Jadi kita showroom berjamaah. Makasih Kak Nadia. Fashionnya Cigre ada apa aja, sebutin dong. Banyak. Nyemil tuh passion aku. Makan juga passion aku. Nyender passion aku. Pagi guys. Setelah di umur segini aku baru sadar sih passion aku ternyata banyak. Jadi lupa kalau ditanya passionnya, kamu passionnya apa? Kamu talentanya apa? Aku bingung jawabnya apa, jujur. Nge-lag juga passion, ngeselin. Passionnya ngeselin. Ramai banget emang di sini, lagi ramai. Ini tinggal mandi juga passion. Hehe. Bikin gak serak juga passion, masa sih enggak kok. Bukan PHO. Udah dengerin belum guys kabar JKT48 bukan PHO. Tokan adalah passion.
Afia Chan lagi main game. Makasih Kak Mario Aska. Aku dengerin PHO cover JKT48 every time. Thank you. Jadi ratu TikTok JKT sekarang enggak kok. Junpei Sang. Konbanwa. Junpei Sang. Jangan lupa dengerin Bukan PHO dan pakai soundnya di TikTok ya. Sub unit TikTokers. Foto langit passion juga gak bisa jadi. Aku nggak tahu ya udah berapa kali aku foto langit. Karena aku suka itu gitu sama langit. Kayak suka banget lihat langit tuh. Rasanya lebih damai dan tentram aja gitu kalau lihat langit. Kalau pagi-pagi lihat langit biru, wow, bagus. Matahari pagi. Kalau siang hari emang panas, tapi ketika langit dan awannya bagus jadi kayak hatinya langsung tenang dan tentram gitu lah. Apalagi kalau menjelang malam kayak sore-sore gitu melihat senja, beh, senang banget aku. Aku suka banget senja. Langit biru cinta searah. Di saat kesulitan cobalah memandang langit. Pasti akan terlihat sekumpulan awan, butiran air mata yang dibuat matamu terhapus oleh angin. Lebih suka senja atau fajar nih? Mereka suka dua-duanya sih. Tapi entah kenapa kalau senja tuh kayak kadang-kadang langitnya tuh bagus banget kayak orange, kadang-kadang juga ungu, pink-pinkan gitu. Kayak kombinasi warnanya tuh kadang bagus-bagus gitu. Dan aku suka banget lihat langit. Kalau di pesawat aku selalu pengen duduk paling deket jendela karena biar bisa lihat awan, biar bisa lihat langit, biar bisa lihat dari atas ke bawah pemandangan. Aku suka lihat pemandangan. ASMR. Lihat senja di pantai. Ayo lihat mentari senja bersama. Suka langit atau laut? Suka dua-duanya. Yang mau itu Chan. Pengen lihat Cigreponian.
seriusan, potong nih aku poni san sekarang. Nggak yang sanda. Lihat senja sambil ngopi nggak? Nggak sih. Aku nggak terlalu suka kopi soalnya. Nggak terlalu bisa makan kopi juga. Ini kok apa sih ada? Ada kayak taburan-taburan ini ya, bunga sakura ya. Makasih loh, gemes. Sekarang di Jepang lagi musim sakura ya, pengen banget lihat sakura. Cita-citaku belum kesampaian melihat sakura di Jepang. Kelopak-kelopak bunga sakura bermekaran. Jadi mudahan kesampaian, amin, amin. Tapi sakuranya tinggal seminggu lagi kayaknya. Thank you, Kayu girl. Sekarang jam berapa sih? Udah jam 9:30. Kalian udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Jumpesan pakai bahasa Jepang, harus pakai bahasa Jawa dong. Jago. Ya, apa makan, guys? Jadi aku habis makan sama keluarga. Makan nasi liwet pakai ayam, tempe, bekedel, sate usus, cumi. Tips punya temen dong, hah? Seriusan. Berteman lah. Nasi liwet Sunda tadi. Tadi aku makan temen, canda. Bener-bener ya. If Agatha. Dia sering bilang seriusan weka-weka gemoy. Tanpa sadar asli aku sering bilang itu ya. Hello Takahang. Makan di Sunda. Tips kurus. Olahraga, karbo kurangin. Kak Gracie, aku boleh gak nonton showroom kakak? Pride Nonya, Vioni, dan Marsha. Tapi sekarang kamu lagi nonton showroom aku. Kenapa kamu bertanya boleh atau tidak?
Maaf ya. Kok galak sih? Nggak galak, woi. Tips biar buaya kayak erep gimana gue tanya tuh sama orangnya. Kak Gracia boleh gak lihat Kak Gracia nyemil deh. Tadi aku udah nyemil betulan. Ayam 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 apa sih? Latahnya di showroom ya, keren deh. Daripada rumusin kos dan tangan. Tangan kamu nih ya, Cie. Ku ingin lebih mengetahui jawaban dari denyutan di lubuk hati membuat terheran-heran. Botolnya biru nih, gak ungu lagi. IG48 group top 300. Wih, keren banget. Divana Shiva. Kok ada gitu aneh sih, ada tulisannya keren deh. Kangen ngedisto di Ramune. Safanya Gresian. Kangen di disco di UKS Gresian. Nah. Kapan-kapan ya. Rencananya sih secepatnya update lagi sih Gresian TV. Collab apa sih? Nanti lemot kalau collab. Thank you Kak Jill, not Jul. Kalau collab mesti ulang lagi tahu live-nya. Nanti aja kapan-kapan. Nonton Gresian TV aja lah. Biar eksklusif.
baca tapi nggak ngerti caranya tuh, coba coba tuh yang berpengalaman bantuin Kenia. Ya bisa, yuk kerja yuk. Eh bentar lagi kita ada di ini, Tribun News, nonton ya. Banyak banget cemilan buat nyemil untuk teman showroom hari ini. Oh ya, bulan ini VC enggak? Kayaknya ada. VC teh apa? Video call. Kuaci dong Ci, biar biar rasa nyemilnya. Lagi enggak beli kuaci ya, ya benar juga sih tadi beli kuaci ya. Enak gitu nyemilin kuaci. Enggak sih. Pece dong. Rahangnya aktif ya, aktifnya mil, iya. Tips ngemil tapi tetap kurus. Keep on ngemil. Guys, ini udah jago belum bahasa Kelbong? Terakhir aku showroom, ingat gak sih guys? Belajar bahasa kalbu. Seru ya? Banyak yang suka. Katanya pada terhibur orang-orang showroom aku.
air jatuh. Gak sih, lebih suka rambutnya lurus atau di curly? Kalau aku tergantung situasi kondisi sih kayaknya. Kalau lagi biasa aja ya aku lebih suka lurus-lurus aja kayak gini. Ini tapi emang rambut asli aku ya, emang lurus kayak gak diapa-apain. Aku gak dicatok atau gak diapa-apain, emang udah kayak gini rambut aslinya. Cuma disisir doang. Tapi kalau lagi perform kayaknya aku lagi nemuin, kayak baru nemuin style rambut yang bagus gitu lah, yang di curly kayak biasa. Jadi aku lagi suka di curly kalau pas show. Kalau kalian gimana menurut kalian? Bisa suka lihat aku di rambutnya straight or curly? Gimana ngasih hilang sikat gigi? Ngasih hilang tuh gimana sih maksudnya? Ngilangin sakit gigi maksudnya. Minum obat. Stok micinnya melimpah ya bun. Hidup generasi micin. Mos-mos. Ngemil apa yang bikin bahagia? Ngemilikin kamu seutuhnya. Iya. Papale, ahai. Hai you. Tips rambut badai. Rambut aku gak badai-badai banget sih. Aku ya shampooan aja sih, sama pakai hair fire mint. Aku juga nggak pernah pakai conditioner bahkan. Rambut aku tapi ya puji Tuhan, walaupun sering dicatok, tapi untungnya masih terbilang sehat kalau ya. Gue hari ini mandi enggak? Ya mandilah. Kan mandi adalah passionku. Habis shower mau mandi. Mandi lagi.
kasih aku gombalan dong. Ya aku bacain. Ini lucu banget. Shani Agresia tanpa Shani hanyalah Agresia. Aduh lucu banget, makasih loh. Passionku adalah nungguin kabar kamu. Iya, iya, iya. Ini boleh makan ciki gak? Tuh lihat deh. Nih. Ini namanya showroom. Ada kamu tuh. Ada siapa tuh? Tuh siapa tuh? Siapa? Namanya Cookie. Dipanggil dia tahu. Ki mau ciki, mau nyemil gak? Ki mau nyemil, nyemil. Itu apa tuh? Kenalin, ini warga showroom aku, ini warga showroom aku semua, perkenalkan. Aku Kuki. Halo semuanya, salam kenal. Mau kemana? Gemeteran sih dia. Dinginan ya? Kuki kedinginan ya? Ya. Laparan, makan. Makan gak? Pipis dia. Pipis dulu. Kuki pipis dulu. Dadah, say bye. Bye Kuki. Kuki lihat situ. Itu waro aku tuh katanya tuh. Kuki waro aku katanya tuh. Halo semuanya kakak. Halo. Lucu banget ya dia. Lucu banget. Dalam dia gak pernah bersih. Gak bersih. Kamu. Dadah Kuki. Dadah semua. Dadah. Cukup. Dia main lagi. Keluar aja ngomong. Aku cuci tangan bentar.
Hi, I'm back. Ambil cuci tangan. Tiba-tiba nongol adalah passion. Bikin TikTok lagi dong, oke. Tunggu saja postingan TikTok aku, oke. Coya. Cookie umur berapa ya? Umur berapa ya Chan Cookie Chan? Tahu dia umur berapa lupa. Kenalin JKT di TikTok kira iya dong pasti. Wih, tadi aku habis ngepost foto di IG. Udah liat belum? Jangan lupa like and comment. Oke. Okay. Wah, benar-benar. Kami tadi ngobrol sama plafon, Ci, seru deh. Pola plafon kamar yang kulihat saat terbaring di kasur memangnya ada artinya? Fotonya 300 diupload cuma segitu. Belum, nanti ya bakal upload lagi kok di IG, masih banyak stoknya, tenang. Oke. Okay. Like, komen dulu kale, and share. Di depan aku itu kaca, jadi aku lagi ngaca. Maaf ya, aku suka banget ngaca. Si suka ngaca emang. Ketemu mulu. Aigo ya, suka ngaca adalah passion. Oh ya benar, bisa jadi lah, bisa jadi tuh, bisa jadi lu sih, bisa jadi tuh, benar juga tuh. Beres kayak jangan ngagetin aku lagi pakai headset, wkwk ngakak, wkwk. Mari kita coba. Itu stabilo, Ci. Iya, ini stabilo.
osis gue. Siapa yang delete Blue Rose? Gue suka banget sama lagu Blue Rose. Aku tahu seperti apakah rusukmu bagaikan remaja di kasur warna putih. Takut akan sesuatu dan berdoa memohon cinta datang. Tetap mungkin bagaikan mawar yang biru pada suatu malam. Keajaiban pun hanya satu kali bulus. Tetap mungkin jawaban dari Tuhan penyesalan sang cinta. Lupa adalah pintu keluar rasa sayang. Blue Rose is love. Makasih Kayu Girl. Oh cahaya yang panjang. Dua unit sangat semua ya bun. Saya suka unit-unit saya ini. Sangat semua bun, saya suka ini song tidak senyum. Sekarang kita makan ini gummy candy. Ngapa Chan? Cas aja. Duh aku lupa buka kacamata guys. Atau kacamata aku kemana? Maaf ya, matanya kayak gini buram. Gak pakai kacamata guys. Sangar adalah passion. Iya Beler. Beler adalah passion. Kan nama tengahku Beler deh, Shania Beler Gracia. Eh kenapa? Apel, apel apa yang paling manis? Apel lagi kalau bukan kamu. Empat kali udah apa yang jatuh kelima dapat piring cantik. Beneran ya nanti kalau sekali lagi harus ada piring cantik buat aku. Flip kamera ya, maaf ya. Jen, boleh tolong ambilin itu gak?
Iya, ada tower. Thank you. Kanoe. Kanoe 26, makasih towernya. Kanoe, makasih. Gemes banget sih. Ini seneng banget dapet tower JKT48. Towernya ada simbol JKT-nya. Makasih loh, Kanoe. Enggak sih, Kak. Makasih, Kanoe. Ini RF cuman bilang ayo tower lagi sendirinya kagak nih, gimana sih? Iya ada dua. Makasih Kak Purnomo Sugiantoro. Makasih Kak. Kak Purnomo, makasih banyak Kak. Kok aku baru pertama kali lihat namanya nih Kak Purnomo. Kak Purnomo dari mana? Kenalan dong sama aku atau ini pakai. Hah, demi apa nih? Itu mah Pigiru. Bener-bener ya, Purnomo Sugiantoro, aku kira siapa. Makasih Pak Pigiru. Baru masuk showroom aku ya. Keren banget dapet 2 tower JKT48. Wuuu. Panen tower kah hari ini? Puji Tuhan. Panen tower sama lampu disco kah hari ini? Wih, makasih Rapur nama Sugiantoro. 10 lampu disco. Kita panen lampu disco dan tower hari ini. Mantap, Jawi. Ada tower, ada apa namanya, lampu disco dan bunga-bunga, kelopak-kelopak bunga sakura. Wih, makasih. Serta bintang-bintang yang bintang-bintang yang menyinari malam. Mau beli? Mau. Beli mana? Ban. Kenapa? Jalan kaki. Kegocek aku guys. Is cool. Ayo nonton Gracia di Tribun all. Mari kita menonton Gracia di Tribun. Mari kita lihat mana nih. Mana sih? Kalian udah pada nonton belum? Udah mulai belum guys? Oh udah mulai? Loh kok gak ada suaranya?
upside down right now. Jalan yang harus diambil. Iya, yeah, lagi nonton. Gitu sih. Jadi kita sedih banget juga sebenarnya, kita juga enggak mau hal ini terjadi, cuman ya kayaknya emang di masa pandemi semuanya juga lagi susah. Makasih Kak Maman lampu diskonnya. Iya, emang kerja jalan. Cuman ini doang yang bisa gitu, Kak. Nonton diri sendiri adalah passion. Akan dibawa kemana sih Shani dan juga Gracia? Maksudnya kayak apa perbedaannya dengan JKT48 sebelumnya gitu? Adakah gitu? Kalau perbedaannya yang pertama, setelah restrukturisasi ini kan ada JKT48 New Era, dulunya itu kita itu terbagi menjadi tim J, tim K, dan tim T, dan akademi juga. Dan membernya tuh dulu banyak banget, Kak, hampir 70-an member lah ya. Kok agak aneh dengar suara sendiri. Nah sekarang itu membernya itu setelah restrukturisasi ini menjadi hanya 33 member. Jadinya kita juga habis barusan merilis single baru dari Shinai Aishikata itu, dan di MV-nya itu juga kita bawa semua member, all member, 33 member. Jadi suka dengar suara sendiri. Awal kita, dan untuk kedepannya banyak juga akan project-project yang kita buat bersama ke 33 member ini, yang suaranya ngebass di mic ya. Juga one kan, jadi JKT48 one, semuanya kita bergabung bersatu untuk membawa nama JKT48 biar bisa survive di kondisi yang sekarang. Amin amin. Nah ini kalau misal pandemi berakhir, amin ya, semoga segera. Amin ya Tuhan, semoga. Amin ya. Ngobrol Gracia bareng Gracia. Gimana tuh guys? Dengan restrukturisasi JKT48 ini merasa sebagai pembuka, inilah JKT48 masih bisa bertahan di pandemi ini, pembuktian ya. Iya bang. Anyway, congratulations ya, nih, aku kita. Lihat tadi udah 1 juta views. Keren banget, ini dari 17 Maret ya? Iya. Yang ada isinya tentang salah fashion, satu hubungan percintaan yang cukup dewasa dan lebih kompleks daripada percintaan yang pada umumnya masih kecil-kecil gitu Kak. Jadi ini tuh benar-benar lebih menguak sisi gelap dari hubungan percintaan. Gitu. Jadi gimana ya kalau dalam hubungan sebenarnya nggak cuma ada senang-senangnya doang, uhu-uhunya doang. Dibalik itu banyak banget perasaan dan mungkin emosi, dimana kita tuh mungkin saking sukanya sama orang kita sampai jadi benci diri kita sendiri gitu. Dan banyak banget hal-hal ceroboh yang dilakukan karena kita merasa diri kita gak berharga. Ngeri, menguak, bener-bener ya. Lagu ini sebenarnya emang maknanya agak sedikit gelap sih. Iya, dark. Iya, dark. Iya, kita sebagai manusia pasti percaya juga, dan di luar sana pasti ada
orang yang merasakan kayak gini, cuman mungkin belum berani untuk mengungkapkannya gitu. Dan sekarang Jadi akan mewakilkan dengan merilis. Yeah! Betul. Ini ada yang komen gak sih di sini? Ya, saya lihat deh, kok gak ada komennya sih di sini? Gitu kan, ya sekarang kan JKT berwarna gitu. Itu konsepnya sebenarnya gimana kalau untuk MV-nya sendiri? Ya, jadi kalau untuk konsep MV-nya kita emang sengaja agak untuk enggak. Mengubah ya. YouTube-nya tribunnews.com. Image, ya gitu. Mungkin dulu orang-orang tahunya jadi konten itu lebih. Cara lihat komen di sini gimana? Aduh, maaf ya, ada iklan. Iya, aku bisa bacain komennya. Gresian uwu. Koleh bener. Si 33 orang. Jadi itu harus dirombak lagi gitu sama koreografer kita yang ada di sini, dan kemudian harus dikonfirmasi lagi ke Jepangnya gitu sih. Jadi kita memang udah ada bloggingnya, cuman karena ditambah orang jadi kita juga harus komunikasi juga sama pihak Jepang, ini gimana, boleh gak seperti ini? Ya betul, jadi kita pembagiannya itu misalnya kayak Jishani, dia nyanyi sendiri di part nyanyi yang pertama atau di kalimat pertama, dan sesudahnya misalnya aku atau member lain sesudahnya, jadi kayak ganti-gantian gitu loh part nyanyinya. Kalau part nyanyi udah ada pembagiannya. Okay. Siap bang pembagian. Kan, banyak banget persiapannya ya kan, dari juga harus konfirmasi ke sana lagi untuk sedikit merubah blocking di situ kan. Nah itu pembuatannya sendiri nih, dari rekaman sampai MV-nya juga itu berapa lama? Kalau untuk single ini jujur kita udah lumayan lama ya. Lumayan lama dari awal tahun ya. Tahunnya ya, lumayan lama tahunnya karena semenjak restrukturisasi nggak lama dari itu. Tahu bahwa kita akan rilis single, dan setelah itu ya kita latihan sering juga ya. Iya, jadi kita emang persiapannya udah dari semenjak awal tahun 2021 sih sampai sekarang gitu ya. Cukup panjang ya. Ya panjang sekali. Memuaskan ternyata udah 1 juta views. Oke. Halo GI, banyak pokoknya yang komen. Bagus gitu loh, sangat-sangat bisa menggambarkan, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. 210 nih yang nonton, gitu ayo dong lagi yang nonton. Tribun News guys, ayo nonton Tribun News. Kemarin syutingnya itu di salah satu museum di Jakarta kak, jadi kan itu kan kayak dark gitu kan, jadi mendukung banget sama konsep MV kita juga gitu. Oh, ternyata museum ya. Iya, di museum. Jujani nggak terbuat kocak. Apa ya? Ya adalah kita pertama kalinya syuting 33 orang. Betul. Ya, betul. Jadi betul. Rame banget. Berapa kali ya Shani Grace yang ngomong betul di sini? Apaan sih emang aku nyender? Sendiri ada yang lain sendiri. Jadi serunya ya kita banyak waktu buat kumpul sama yang lain gitu. Ketika nunggu ya kita ngobrol, iya, betul. Cerita-cerita, kita pesan makan bareng kayak gitu sampai
ada yang bawa bantal, bawa selimut. Oh, iya benar. Bawa koper juga ada gitu. Jadi karena kita kayak syuting itu kan biasanya dari pagi sampai pagi juga kan kak. Jadi kita emang harus persiapan juga ya kak. Gitu sih. Barengan banget iya. Iya, itulah kan. Kita kayak camping. Beda satu syuting aja sambil tag. Bener-bener. Sambil kerja ya. Iya tuh. Gitu. Ini jangan-jangan yang bawa koper salah satu dari Shani atau Grafi ya, Mi? Bawa koper gede gak ya? Enggak ya. Kita bawa tas gede aja. Kita bawa tas yang gede banget, Kak. Tapi ada dua ya. Iya, tas ya. Si bantal, selimut, gitu-gitulah perlengkapan kita. Bawa kita. Snack juga. Iya, benar. Malamnya itu kita jajan bareng kak, Cishani kayak belanja bulanan. Kenapa ya aku curhat? Sebelum ini ya, sebelum kayak curhat. Jadi biar bisa persiapan, biar gak bosan. Momenin diri sendiri. Maafin nih guys. Enggak. Tapi kemarin ada salah satu member namanya Azizi gitu kan. Dia ngajak kita buat main game bareng tapi dari HP sih. Gitu. Jadi kita download HP. Download aplikasi game. Iya dari HP kita main bareng gitu. Seru banget ini ya, terus sama semua member aja. Gak kebayangin deh kalian 33 orang ramenya kayak gimana? Rame banget kan. Tulang lunak nyadar terus benar-benar ada yang komen kayak gitu di YouTube. Sudah berhasil rilis ini. Kalau harapan mantap 246 yang nonton guys, mantap. Single cara ceroboh untuk mencintai ini sendiri apa? Wih, ada foto aku guys. Guys, foto aku guys. Guys. Foto aku guys. Karena kan apa ya? Artinya mungkin agak sedikit dark gitu kan. Jarang juga para penyanyi atau musisi di Indonesia tuh yang punya lagu seperti ini gitu. Jadi sebenarnya ada rasa keraguan juga, aduh gimana ya ini liriknya gini. Cuman sejauh ini sih alhamdulillah semuanya sih positif banget gitu. Mereka seneng, bahkan ada teman aku juga yang sampai ngechat aku suka lagunya karena emang relate banget gitu. Jadi seneng aja gitu. Jadi semoga lagunya benar-benar bisa dinikmati sama kalian. Iya. Penonton Tribun nontonnya di sini. Aku semoga juga selain bisa diterima, semoga juga lagu ini bisa mewakili perasaan anak-anak remaja yang di luar sana yang mungkin sedang merasakan ini tapi tidak bisa membukanya ke orang lain atau ke siapapun itu kemanapun. Semoga ketika mendengar lagu kita ini bisa terwakili perasaannya dan merasa kamu tuh gak sendirian gitu, bahwa kayak kamu gak sendirian yang pernah merasakan hal itu, jadi supaya bisa mewakili perasaan mereka juga. Apaan sih? Amin. So iya. So, ngomong-ngomong soal single Shania terbaru, Shania Gracia. Ini kan bulan Maret ya kan, tahun 2021. Ini juga kalian setelah rilis ini juga merupakan 1 tahun dari single original dari JKT48 gak sih? Bilang betul lagi, betul mulu dulu. Kemarin abis nikah, udah 1 tahun ya. Apaan sih itu kan, so ide Shania Gracia ini. So asik banget. Maaf ya. Iya. Oke. Shania Gracia so asik. Untuk mencairkan suasana ya Bu. Soal Rhapsody ini sedikit aja gitu. Soal Rhapsody, jadi itu sebenarnya dari dulu, dari semenjak JKT48 terbentuk, banyak banget fans-fans kita yang meminta kita untuk rilis single original gitu kan. Cuman banyak banget, apa ya istilahnya, mungkin banyak prosesnya juga ya, banyak. Gitu kan. Banyak banget hal yang harus dilakukan juga untuk single original gitu. Dan tahun 2019 itu kebetulan dikasih kesempatan juga sama pihak Jepangnya, atau prosesnya seperti apa kita juga kurang tahu ya gitu. Cuman pasti masih banyak faktor juga yang harus kita tuh memenuhi gitu buat bisa dapat single original. Jadi ya rasanya senang bangga juga sih akhirnya kita punya gibahin diri single sendiri. Original seru ya, dan alhamdulillah juga diterima dengan baik banget sama orang-orang gitu. Jadi kan sebelumnya tuh lagu-lagu JKT48 itu semuanya tuh di-translate kan dari
Jepang dari sisa grup kita, misalnya kayak di 48. Jadi kita biasanya cuma tinggal terima jadi aja gitu, tinggal di translate aja ke Indonesia. Tapi gitu, ini benar-benar batuk dulu nggak tuh, benar-benar liriknya, konsepnya, nadanya, semuanya gak ada aku guys, secara original oleh oreh gak tuh oreh itu kalau ilmanino oreh orang mah cadel cadel nggak bisa ngomong r ini malah nggak bisa ngomong l r apa ya selama ini mungkin banyak orang yang berpikir anjing ini konten kok liriknya galak ya karena Rale selera juga gak bisa merubah itu gitu kan. Jadi ini benar-benar punya single yang original cuma dikit di konten aja gitu. Itu rasanya sih ya pasti senang, bangga banget gitu. Kira-kira gak bisa duduk tegap dan komen gitu sih tuh. Aku tuh emang gak bisa duduk diam. Aku pasti harus gerak-gerak gitu. Ini mau akan berkebalikan juga nih, seperti kalau JKB di Transform Indonesia. Apakah ini aku terlalu banyak bicara idol di luar negeri lainnya? Ya kita berharap sih, kita berharap ya, semoga gitu, mereka juga ya, tertarik ya gitu, kalau yang kita rilis ya kita pasti seneng banget gitu ya. Pasti akan disesuaikan dengan bahasa mereka juga. Oke, amin, semoga ya kak, amin. Semoga perkembangan Indonesia banget nih pastinya nanti ya, pasti. Nah ini sekarang Jubuners, kita udah ngomongin tentang single terbaru juga tadi ya, ada cara ceroboh untuk mencinta. Sekarang nih aku pengen nggak tahu sendiri karir dari Shani sama Gracia ini di JKT48. Sebenarnya kalian itu dari kapan gabung sama JKT48 ini? Wah, kalau kita itu gabung sama JKT48 dari tahun 2013, tepatnya tanggal 15. 2014 itu kan. Nah, ayo 13 tahun. 2014 kan. Tapi proses audisinya dari 2013 akhir ya, November. Ya, dari 15 Maret 2014. Oh, inget banget ya. Banyak banget kan, kita udah 7 tahun kan. Udah 7 tahun ya. Anak-anak biasanya udah SMP kali ya sekarang. So ide banget sih SMP orang 7 tahun. Oke. SD dong, gimana sih? Iya. Wah, nggak jelas banget nih yang namanya Shania Gracia. Iya, karena kita bertumbuh dan berkembang di JKT48 kan. Dari kita umur, kamu umur berapa? 14, aku juga umur 14 tahun. Sampai sekarang kita tuh udah umur 21, 22. Iya. Aduh, bertumbuh di sini kita. Panjang banget ya waktu ini. Nah, ini kalian dulu itu dari awal sampai sekarang 7 tahun. Ini kalian apakah yang sama atau beda-beda nih? Oh, dari dulu kita selalu sama, kita ya. Kita selalu bareng dari awal sampai sekarang, kita benar-benar selalu bareng. Nah, ini fun fact ya kak, jadi kita tuh waktu wawancara tahap pertama tahun 2013 kita tuh udah sebelahan karena nama kita mirip kan. Iya benar. Iya, dan jadi sebelahan terus sampai proses audisi beberapa tahap juga sebelahan terus. Di JKT48 juga selalu satu tim, jadi ya udah. Dan sampai sekarang selalu sahabatan sampai sekarang. Iya gitu sih. Ya inilah kita kak. Ya gitulah kita. Sampai sekarang juga barengan. Iya. Kita tribunnya barengan, ya kan. Berdua terus aja. So ide Shania Gracia. Apakah maksudnya juga di tim apa tuh waktu? Apa nih semua orang langsung cie. Oh, kalau dulu kita pertama kali itu masuknya ke Tinti, tapi kita dipindahin ya ke Tim K. Ya, sampai sebelum new era kita masih Tim K. Jadi kita di Tim K itu selama kurang lebih 4 tahun. Iya, 5 tahun. Hampir 5 tahun. Wow, oke. Okay. Dulu belajarnya apa aja sih di JKT itu? Kan pertama ada masuk akademi dulu kan? Ya, jadi tapi kalau waktu zaman kita itu sebenarnya belum ada sistem akademi kak. Adanya trainee. Iya, trainee. Jadi kita masuk JKT48 langsung jadi trainee dan kita belajar. Latihan sih pasti perform gitu. Terus kita punya set list waktu itu Pajama Drive, jadi kita perform theater juga. Yang pasti yang dipelajari pertama kali itu ya basic dance sama nyanyi. Basic dance nyanyi. Ya, kalau yang lainnya kayak apa ya, mungkin MC atau kepercayaan diri dan lain-lain itu ya seiring berjalannya. Public speaking beda ya? Kenapa kan? Public speaking.
public speaking juga. Sebenarnya banyak sih yang kita pelajari di JKT48, gak cuma nari dan nyanyi doang. Tapi kita juga belajar public speaking yang tadi, cara berbicara di depan banyak orang, di depan penonton atau di media. Terus juga kita belajar juga gimana cara menghadapi orang yang berbagai macam sifat dan karakternya. Terus kita juga belajar tanggung jawab juga, gimana caranya kita membagi waktu juga, karena kan kita waktu itu kuliah ya, Gracia masih kuliah banyak banget sih sebetulnya pelajaran. Tadi ngomongin soal setlist ya kan, ini kan kalau misalnya dulu nih ya mungkin gitu kan pasti ada setlistnya juga beda-beda kan, banyak tuh ada belasan lagu nih bahkan kalian ini, kalian gimana tuh kan sampai bisa hafal gitu, pernah nggak kayak salah-salah gitu waktu kan gimana kalau salah-salah gitu? pasti juga manusia ya kan. Sebenarnya tuh lagu JKT48 tuh banyak banget dan kalau misalnya kita bawain satu setlist di teater itu ada 16 lagu ya. Kita mesti latihan, mesti prosesnya tuh lumayan lama. Tapi ya seiring berjalannya waktu sih kita belajar terus, kita latihan terus. Jadi kita juga semakin ingat dan juga semakin bisa menampilkan yang terbaik gitu loh. Mau yang menonton. Tiap denger lagu tiba-tiba geram gitu enggak? Iya. Kayak otomatis. Betul nggak? Bener banget. Jadi kadang kita tuh sebetulnya agak bingung juga ya, kenapa ya itu bisa istilahnya meresap koreo sebanyak itu, kita juga agak bingung nggak sih, bener. Cuman ya udah, memang itu kayak proses lah, kita juga dulu pasti ikut-ikutan juga, masa aku kayak gini dia juga kayak gitu barusan sama gitu, nanti lama-lama ya bisa ikut-ikutan nih, namanya Shania Gracia supaya ikut akhirnya kalian ternyata bisa menghafalkan apa tuh. Dulu waktu masih ada tim tim band itu, apa sih yang membedakan setiap tim itu, apakah setlistnya atau gimana? Jadi kalau waktu itu yang membedakan, iya setlistnya juga beda, pertunjukan setiap timnya beda di teater, terus membernya juga beda, dan lebih ke image sih yang paling terlihat gitu. Maksudnya kalau tim J itu image-nya waktu itu lebih ke idol, ke dewasa gitu. Kalau tim K3 itu lebih semuanya bersatu. Ini Shani sama Gracia, aku pernah dengar nih kalau misal lagi lagi show di teater kayak gitu kan, kalian tuh juga suka pakai pakaian yang double gitu loh, bener nggak? Iya. Kita sampai berapa tuh biasanya? Kita kadang bisa kalau yang waktu itu ada setlistnya tim J itu sampai 3 baju double. Iya. Kadang kita berubah ya, double. Dan setiap beberapa lagu kita tuh selalu ganti baju. Jadi kita mau nggak mau kita quick change, jadi ganti baju cepat gitu loh. Gitu. Kadang ganti baju kayak cuma 30 detik misalnya. Iya, gitu. Maskernya masih berubah. Kita udah terbiasa kalau dengan ganti baju cepat jadi. Iya. Mbak Ngelaknya keren ya, juga nguliknya kan? Ya iya dong, pasti. Ada gelang-gelangan, misalnya itu tuh harus semuanya kita harus bisa. Iya. Asetil itu. Iya, kadang biasanya ada aksesoris gelang atau ada hairpin gitu yang biasanya jadi itu salah satu juga tuh yang kita pelajarin JKT48. Iya, ganti baju cepat. Ganti baju cepat. Kalau misal belanja juga bisa gak nih, milih baju cepat ya? Saham Gresia naik parah ini. Beda. Makanya nanam saham di Gresia. Nah, ini kan kalau Shani kan juga kerja di center ya kan. Ya, ini soal image kan. Nah, ini tuh apa ini komennya, jangan pisahkan Gresia. Saya sih teman-teman aku yang ada di sebelah aku gitu kan, adik-adik aku tuh juga aku percaya mereka juga pasti bakal berusaha yang terbaik gitu. Cuman ada di sisi lain aku juga mikir, aduh gimana ya caranya biar mereka tuh juga tetap bisa ngerasain apa yang aku rasakan gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa kalau Tribun News di belakang aku nggak kelihatan. Nah aku tuh nggak mau mereka kayak gitu.
cendol. Terus banyak banget juga sebenernya. Oh iya, Mami ada ini. Apa ya, aku lebih pengen sharing aja sih ke mereka gitu sih paling. Taruh di mana ya? Fans JKT48 dan kalau misalnya kita melakukan apa yang baik, kita juga didukung dan kita juga gak cuma mereka doang yang dukung kita, tapi kita juga mendukung mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Jadi kita saling mendukung dan saling memberikan apa ya, semangat dan energi positif juga. Kalau buat Shani nih, kalau buat aku apa ya, sama sih kayak rasanya kayak teman. Oke, okay, sob, benar-benar. Mereka tuh sebagai apa ya, partner. Oke, okay, bestie. Partner. Gitu kan, ya walaupun sebetulnya kita tuh ada di jalan yang berbeda gitu. Maksudnya mereka pasti punya mimpinya sendiri, kita punya mimpinya sendiri. Tapi kita tuh benar-benar bisa jadi satu kesatuan di mana ya kita satu support sama lain gitu. Itu sih yang bikin aku tuh ngerasa ya aku butuh mereka, tapi mereka kalau misalnya butuh kita ya kita juga senang gitu sih. Oke, ini aku pengen minta pendapat sama kalian nih. Siap, partner. Siap, bang, partner. Gimana pendapat kalian tentang Bang Sohib? Fans-fans yang... Hah? Apa kan? Fans-fans. Waduh! Wadidaw! Kamu gak mungkin bisa sambil menyampaikan sama mereka gitu kan? Sebenarnya gimana ya kalau misalnya masalah kubil atau umat orang kan kadang kita gak bisa kontrol juga ya gitu kan? Karena ya kita merasa mereka punya hak untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Cuman kadang kita memilih buat gimana ya, buat diemin aja sih gitu. Cuman ya pasti kalau kepikiran atau gimana ya, namanya juga manusia ya kak gitu, mau gimana, apalagi kalau lagi capek atau lagi apa ya pasti terkadang ada gitu. Cuman ya kalau aku pribadi ya aku lebih milih buat kita ya udahlah. Jadi kalau misalnya tubirnya itu maksudnya masih kayak dalam batas normal atau wajar, kita masih nggak apa-apa gitu kan, maksudnya kita oh ya udah mungkin mereka untuk melakukan itu untuk kebaikan kita juga, untuk membangun kita juga gitu kalau misalnya kita mikir sisi positifnya. Tapi kalau misalnya tubirnya itu udah dilihat dari sisi yang udah mengarah ke kata-kata negatif atau yang buat kita down, itu kita udah kayak gimana ya kak, kita udah ya udahlah nggak ya, apa-apa ya, udah biasa ya, aja ya sih. Iya, udah kayaknya udah biasa gitu sih, biasa itu 7 tahun ya, jadi udah ya. Untung kita nggak pernah tubir, kita besti, mantap. Kita mendiam aja, strong, kita udah strong. Baca aja kepo aja gitu, kepo aja kepo ini bisa-bisanya nih orang ngomong kepo di media. Untungnya selama ini nggak ada kan yang terlalu luas banget kayak gitu. Ya namanya komentar-komentar gitu ya. Ya namanya juga ya netizen ya, kalau misalnya ih pas ngomongin tubir langsung yang nonton 289 guys. Ya kadang juga gak bisa dikontrol juga kan mereka tuh. Jadi ya, gitu. Pake fake account-nya kan. Oh iya pasti ada tuh ya. Iya gak sih. Tapi ya udahlah ya. Kan ya, masih kita masih banyak juga yang mau mendukung kita dengan lebih tulus gitu loh. Masih banyak juga di luar sana yang untuk membangun kita juga, jadi kita lebih fokusnya ke sana aja sih. Oke. Nah, kalau aku pengen tahu arti JKT48 nih sekarang buat kalian dalam tubuh kalian ada perangkatnya ya, kok nempel-nempel. Tiga kata. Saling support satu sama lain dan saling juga membutuhkan satu sama lain dan bergantung satu sama lain gitu loh menurut aku.
Jadi kalau di JKT48 tuh antara member, fans, juga staffnya itu kita semua saling berkomitmen untuk bangun JKT48 gitu. Setelah itu keluarga kayak papa, mama, adik, kakak. Kedua, belajar gitu. Jadi JKT itu benar-benar tempat belajar banget dari semuanya ya. Enggak cuma buat diri kita juga, tapi kita belajar buat orang lain juga gitu. Terus kita belajar gimana caranya kita tuh bisa mengembangkan diri kita tuh jadi versi yang terbaik dari diri kita. Betul. Satu lagi, silahkan. Merem. Ikut dengan ini. Apa ya? Satu, dua, tiga. Kita! Kocok. Gak ngerti lagi. Adalah kita. Tes, halo. Jadi pengen melakukan sesuatu, pengen kurang.
menyenangkan. Temenin aku kutekan gak guys? Kalian mau temenin aku kutekan gak? Pada bosan? Ya enggak guys. Setuju gak guys kalian? Guys, kalian setuju gak guys? Eh tapi gak ada yang raya ya disini. Sebentar. Warna apa ya?
warna satu kuku bener-bener ya. Na 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 men. Terlalu terdapat peran pergelangan tangan ini. Ada bekas berapa kali ku telah jatuh cinta. Mucok adalah passion. Yeah. Aku pengen yang mana ya, aku bingung guys. Guys, tolong guys. Aku bingung guys, yang mana ya guys. Guys, tolong guys, bingung guys, yang mana ya guys. Ungu udah pernah belum sih waktu itu? Kalau biru atau pink, biru atau pink dengan yang mana ya? Biru apa pink ya? Bingung sih, lagi bingung nih gitu. Biru aku lupa bawa ini lagi hapusan tag-nya. Biru apa? Pink ya guys. Nih, ini biru. Vote aja. Vote biru atau pink ya, udah vote ya. Vote ya guys. Vote ya guys. Aku pilih biru atau pink. Vote 1 untuk biru. Eh salah. Karena nomor 2 biru ya. Vote 1 untuk biru. Eh vote 1 untuk pink. Vote 2 untuk biru. Start voting. Vote 1 untuk warna pink yang ini. Yang ini nih, yang ini. Vote 2 untuk warna biru. Ini. Birunya ini. Let's vote. Kalau bisa vote-nya yang apa namanya? Yang apa ya? Enggak tahu lah. Kalau yang sesuai sama baju darah Shinai, bagusnya warna biru atau pink? Atau biru pink. Setengah biru setengah pink. Ngakak sih jujur.
Oke, biru. Sip, sip. Thank you yang udah nge-vote. Thank you yang udah voting. Aku bakal pilih warna ungu. Makasih semuanya. Biru campur pink sama dengan ungu. Ada jasa tampil online gak? Serius sama emang harus serius tau. Bagus kan? Jelek ya?
Maaf ya guys, terlalu serius. Tapi emang harus serius. Bener-bener ya nih anak-anak showroom. Kagetin cicinya, kagetin cicinya. Senggol atau ngamuk pasti iyalah. Pasti ngamuk. Harga showroom tersabar dan showroomnya GRC emang kan orang-orang showroom aku baik-baik ya enggak guys. By the way ini tag halal tau, keren enggak? Beneran, tapi ini petik halal. Aku gak bohong. Kutek halal. Coba dimakan. Bukan dimakan dong. Aku lebih suka kutek halal, yang halal aja. Makasih Kak Agnes, lampu diskonnya banyak banget di 9. Makasih Karina tadi juga kirimin lampu disko. Makasih Kak Opek juga tadi kirimin lampu disco, Kak Cikakui juga, Kak Maman juga. Makasih lo. Mari kita coba review kutek halal. Warnanya biru, jadi guys aku tuh suka banget koleksi kutek. Aku tuh dari koleksi kutek dari aku umur 7 tahun dan kutek-kutek aku itu banyak banget warnanya. Ada warna pink, ada warna ungu, ada warna biru, ada warna merah bling-bling, ada warna ungu bling-bling, ada warna transparan, dan masih banyak lagi sebenarnya kutek-kutek koleksi kutek aku itu. Dan sekarang aku pingin banget lagi pingin pakai, sebenarnya aku lagi bingung mau pakai kutek apa. Terus aku tadi vote di showroom aku, voting warna kutek di showroom cek. Jadi akhirnya aku buka vote dan mereka semua warga showroom aku pada pilih warna biru cek. Jadinya aku kutekan pakai warna biru cek, dan ini juga kuteknya itu kutek halal. Jadi aku suka banget karena kutek halal itu bisa di peel off. Jadi dia sebenarnya kalau misalnya mau hapus kuteknya nggak usah pakai hapusan kutek cek, jadi cuma di peel off aja cek, cuma di
Kopek aja cek gitu cek. Tuh lihat ya guys, dia itu warnanya warna biru-birunya yang kayak biru-biru gitu deh cek. Aku juga gak ngerti sih ini warna birunya biru-biru apa, tapi kayaknya warga showroom aku suka warna biru kayak gini cek. Soalnya mereka semua banyak kan yang pilih warna biru kayak gini cek. Nah sekarang aku udah pakai di tangan kiri aku cek, dan sekarang aku lagi keringin. Tapi aku belum mau pegang cek, karena takut kalau misalnya kepegang nanti dia rusak cek. Kalau belum kering kepegang kan nanti dia rusak, jadi sayang. Enggak, sebenarnya kalian lebih suka aku pakai kutek atau nggak pakai kutek cek? Kalau cuci tangan luntur nggak? Kalau ini sih kayaknya nggak luntur sih. Kalau untuk cuci tangan doang nggak bakal luntur cek, karena kutek ini juga lumayan bagus ya. Aku lupa sih ini harganya berapa, tapi nggak sampai 400 juta kok. Tenang aja. Review kutek nggak sampai 400 juta cek. Lihat deh guys, sekarang udah bisa di ini guys, udah bisa di pegang-pegang. Kayaknya dia udah lumayan kering nih guys. Wah, cepat banget ya. Kayak baru berapa menit tadi udah kering sekarang. Keren banget ya sih cek. Jadi aku tuh sebenarnya punya juga kayak misalnya ini kan glossy nih ya guys. Jadi aku tuh punya juga untuk satu kutek yang dia tuh bisa bikin kuteknya jadi matte gitu. Jadi sebenarnya aku bisa pilih sih mau kutek aku mau matte atau glossy. Kalau kayak gini kan glossy nih ya. Kalau dilihat pakai lampu tuh glossy kayak glossy gitu kan tuh. Tapi kalau misalnya mau jadi matte gitu sebenarnya juga bisa cek. Jadi tinggal pakai ini tuh aja deh cek gitu cek. By the way, kayaknya aku pasang kuteknya kalau dilihat pakai lampu agak berantakan deh cek. Aku harus gimana ya cek? Kalau dilihat pakai lampu ternyata berantakan cek. Ya ilah cek cek. Kita mesti dilapis sekali lagi. Tapi kok nggak pakai lampu nggak kelihatan cek. Nggak punya hapusan kutek cek.
sebenarnya gimana sih cara memakai kutek dengan benar? Bukannya aku tak tahu. Chan, setel lagu dong. Lagu? Iya. Lagu apa? Kayaknya ada lagu bagus. Ada lagu, emangnya gak punya lagu apa? Sekarang batasan aja gak rapi, orang aku pakainya kayak gak gini-gini gitu. Salah, OTW kotak kanan kiri cek. Berantakan. Kutek berantakan, cek. Mau pakai kutek yang dua lagi, dua jari lagi, cek.
kuteknya ke single check, kuteknya rusak cek, gara-gara ke single check. Kaget cek. Susah ya bun, tak terus kayak gini. Tinggal satu jari lagi cek. Ayo ya. Susah pakai kutek cek. Udah pakai kutek 10 jari cek, tapi tinggal nunggu yang ini kering cek, tapi sebenarnya ada banyak sekali ketidaksempurnaan cek di jari-jari kutek ini cek. Jadi aku sangat tidak menyukai keberantakan ini karena mungkin saya terlalu perfeksionis cek terhadap kutek beleber cek. Kutek gak boleh kesenggol cek, kalau kesenggol cek udah pasti rusak cek.
banget, cek. Rp6.582 orang nemenin Shania Gracia Kutek kan, cek. Mari kita coba. Mari kita makan sambil makan sambil. Kutengnya kering, cek. Maaf ya, lagi ngetawang. Ngunyah sambil niup, cek. Aku jadi pengen beli gini deh, alat-alat buat kutekan, kayak apa namanya, yang buat kutek gel gitu loh, bikin kutek gel, misalnya udah dikutekin terus jadi kutek gel, terus dimasukin ke alat yang sinar UV itu buat bikin kutek gel. Pengen beli itu deh jadinya. Matrix apa? Kenapa sih? Kocak. Enggak kok. Aku mah di gift tower aja udah seneng banget.
metode ngeringin kuku ala Shania Gracia. Kenapa? Bisa. Masuk-masuk kaget itu ngapain? Yaudah. Kok kaget sih? Emangnya baru pertama kali nonton showroomnya Shania Gracia ya? Warga showroomnya Shania Gracia sih udah tahu ya. Shania Gracia kan kayak gini ya, udah gak usah kaget-kaget dan segala. Oke okay guys, review kutek kurang dari 400 juta cek. Ternyata setelah beberapa menit aku keringin, kuteknya ternyata sudah lumayan kering cek. Tapi masih ada yang beleber-beleber cek. Jadi aku harus peel offin dulu cek. Mari kita coba. Soalnya ya kalau misalnya belum kering ya, kalau misalnya ditekan gitu nanti dia nyeplaknya sidik jari cek. Gimana cek, kocak cek. Ngeri banget ada PBIH. PBIH lagi mantau showroomnya member ya pasti. Bosan deh. Duh ngapain ya libur gak ada kerjaan. Pasti nonton showroom ini ah, nonton showroom ini ah. Rapihin kutek yang beleber cek, pakai tangan cek, pakai kuku sendiri juga cek, rapihinnya cek. Di sini warnanya kok hijau ha, seriusan. Bleber tuh berantakan, guys. PBIH kapan nih Gresian TV update ya, cek ya. Tuh ditanyain cek. I think we could do it if we try and say you're mine. Sweet and you and die. Nice. Ah, you're just saying it to me.
Echan lagi main Mobile Legends, cek. Datang kiri game, cuy. Alah. Cuman sama siapa, Chan? Hah? Sama siapa? Biasa. Biasalah. Parah sih gak ngajak. Chan, kok gak ngajak, Ai? Mana bisa. Dih. Songong kali kau. GG Gaming cek. Kita di mana ini? Kita di biasa lah. Happy birthday, nice. GG Gaming cek. Hai GG Gaming. Dora. Oh, gamer Dora. Saya enggak tahu GG Gaming, saya taunya GG Gracia. Kesel banget nih ada yang cacat ini nih, nih di sini. Saya kelihatan enggak sih, guys? Tuh ada cacat dikit nih. Aduh, kuteknya enggak sampai 400 juta sih. Tengah sampai 400 juta cek. Udah cacat dikit cek. Pengen dibenerin cek, tapi harus benerin semuanya cek. Jadi bingung cek. Eh. Sama apa gitu. Nah kalau udah aku pengen ngapain ya guys sekarang kutek ya. Hello everybody. Chan main sama siapa aja? Berapa Chan? Bertiga. Bertiga. Kutengnya kebelah dong sama kuku aku. Nothing we could do it if we try. All you say, you're mine. Sini bisa. Yang bisa. Tash. Mau tash. Ha, cuy. Anak dimasukin deh ya. Guys, kalian tahu enggak sebenarnya aku ada wedang ronde, wedang jahe. Ya aku bingung gimana cara makannya. Wedang jahe yang udah enggak panas lagi, guys. Bukan bakso, cek. Kebetulan, cek. Jadi pengen kutekin kaki juga. Hehe. Eh. Ayo ya. Songo. Chan lagi pakai apa, Chan? Lagi pakai apa? Uranus.
Uranus, Neptunus. Neptunus, Uranus. I think we could do it if we try. Only say it. Sudah aku dagu. Sudah aku dagu. Ya ampun, ya ampun. Kacau lah. Kacau lah. Kacau, kacau, kacau. Kutek biru dicampur kutek merah bling bling cek, jadinya jadi kayak warna ungu cek. Si soi dia sih ini agak dasi ya. Eh gue udah ketengah cuy. Bagus juga nih. Agar cok, malah coy. Ya, ya. Ya cok, ribetnya lah. Kurang aja. Malah cok. Empat berapa? 100 ms. Kecil usia tuh. Jadi kayak warna ungu bling-bling cek. Bagus mana cek? Bagus gak cek? Ngelek ini deh. Bagus juga guys. Biasa aja. Nanti dulu deh, jangan nafsu deh. Yang ini biru, yang ini aku, yang biru yang tadi, yang ini aku campurin sama yang warna ini. Jadinya kayak gini. Jadi ungu bling-bling cek warnanya cek. Oi. Chan emang udah rank berapa Chan? Ranknya apa sekarang? Udah legend? Cepet banget, perasaan gak pernah main Mobile Legend ente. Gak
Johnson coy, di bawah. Ayo. Bagusan ungu. Ah serius bagusan ungu guys. Oke, cek. Siap, cek. Johnson Gaming Buddy, beri-beri nyoy. Johnsonnya kurang ajar. Torknya cok. Sekali everybody. Keselak gami cek. Alah. Kayak tinta pemilu bener-bener ya. Dibilang kayak tinta pemilu dong guys, orang ini bagus kayak gini kuteknya, review kutek halal nggak sampai 400 juta cek. Tadi aku udah pakai kutek yang biru, terus aku eksperimen, aku tambahin, aku lapisin sama kutek warna merah yang nggak sampai 400 juta juga ini cek. Jadinya hasil kuteknya jadi warna ungu keunguan gitu cek. Kalau ini kan tadi warna biru cek, kalau ini warna kayak ungu, terus ada glitter-glitternya gitu cek. Keren gak cek? Awas aja cek kalau gak bilang keren cek. Oke cek. Udah pakai semua jari cek. Pengennya tadiannya nggak pengen warna pakai ungu lagi, tapi akhir-akhirnya juga selalu warnanya jadinya ungu lagi. Jadi bu penonton melihat saya kutekan berproses bagaimana Shania Gracia kutek
kan. Capek nyup mulu, tiupin. Kaget gak? Bang. Bang. Ih, banyak banget ternyata yang lagi live. Ternyata banyak banget yang lagi live showroom juga. Hi guys. Aku udah lama banget nggak ngasih bintang di showroom orang. Awalnya aku tabung, aku sisihin dari dua. Anin, itu bintang kuning-kuningnya dari aku ya, yang bintang kuning itu dari aku loh Anin. Dede juga nih lagi showroom. Dede ngapain ya? Dede lagi ngapain? Kita lihat. Dede lagi ngapain, Dede? Dede lagi ngapain ya? Dede mana kok gak ada mukanya? Aku kasih Dede bintang merah. Dede kok cuma kelihatan kupluk kuningnya sih, Dek? Lempar tower ya. Kue gak sih?
apa itu coy? Masa ada yang komen sih coy. Ada Kak Gre. Hai Kak Gre. Lucu banget. Pede aja dulu. Iya. Pede aja dulu ya kan. Oh Kak Gre. Gracias di nonton. Hai Kak Gre. Bener. Lucu banget ya dede aku. Beneran gak sih kalian? Ketawa mulu deh dede. Kak Gre, wow. Iya deh aku yang kirim bintang merah. Ini beneran Kak Gracia bukan sih, kalau bukan aku gak tau. Kok dia lucu. Showroom aku mati deh. Sih. Dede jangan nonton showroom dia aku, Dek. Please, Dek. Enggak tahu deh. Dek, jangan lihat. Belajar dulu. Oh my iya, god. Bang, belajar dulu, Bang. Kutaknya kok kelopek, cek. Oh my god. Mundur, Bang. Baru juga dipakai langsung. Kutak kelopek, cek. Ya, Dede lucu banget. Pas aku masuk, Kak Gre langsung ngomong, "Ih, enggak mau ditonton, Dede." Terus aku oke, aku langsung keluar. Lucu banget ya Dede itu. Aku enggak ada anjir. Kak Gre malu ya ditonton. Lucu banget. Dia aku bongsor. Nah, harus kecelakaan. Kenapa sih Dede harus bongsor? Coba kalau Dede. Dede. Kenapa aku kasih tahu kalau diam-diam? Itu kan lucu banget kan Dede. Semua lucu banget. Kok tahu sih dia ini gak kok ikut ya kak? Damai bang. Kagre lagi kutek kan? Kagre, nice. Tolong kutekin aku. Nih gue tabrak. Iya kan kamu masih sekolah gak boleh kutek kan? Seru banget bisa kutek. Ya kan namanya kutek. Atas lah. Masa gak atas. Cepuin AI deh. Untuk dia coy. Pororo, nice. Gue masih kecil. Kan gak apa-apa, coba-coba. Kote, gue. Kak Gre itu kuteknya glow in the dark gak? Iya. Kalau apa sih, Cak? Kalau di sapunya menyala-nyala di tengah gelapan. Ada kan, lagunya? Bisa kok kuteknya dibikin glow in the dark. Oh my god, kuteknya ini juga Kak Klopek cek, enggak tahu kapan Kak Klopeknya, enggak tahu gimana. Tapi Kak Klopek. Hah? Iya. Ini kutekan mani. Iya, nanti kukunya. Ini bawa kutek nih banyak. Emang ada apa guys dengan glow in the dark? Waktu kapan gitu aku pernah pakai stiker kutek glow in the dark, terus pas teater beneran nyala dong. Ma mau nggak ini enak? Satu mau ulangi bang. Sagu keju. Biasanya yang suka beli ini siapa ya? Saya. Hah? Enggak. Cika. Iya
Cika atau enggak Eli? Atau Gita gitu. Wah, makan tuh. Nah, kalau lagu kayak gini ya. Ah, kurang ajar dikasih badang cu. Mati pas ya. Bocak cu, diserang cu. Cuman ini. Nanti aku sayang. Halo kak, aku bangun. Aku bang. Juga sayang. Ih, bisa banget anak kecil. Ya pak, Kristi. Ngomong sayang-sayangan. Kristi ya. Aduh cu. Waduh sakit sekali. Marsha nih lagi ngapain dia? Mau udahan ya Marsha. Anak kecil mau tidur. Kirim bintang ungu ke Marsha. Marsha. Masih siapa yang nelfon sih mama ini? Halo, sama aku, Mbak Isa. Sakit sekali, pribadi sumpah. Nanti aku kasih sama mama ya. Ya. Jadi telepon mamanya. Dialektik Sarah, terima kasih. Kak Gendut, terima kasih.
04 terima kasih, Kak Black Max terima kasih, Kak Ruda 48 terima kasih, Kanun KMTK terima kasih, Kak Sayang banget, Kak Hazumi terima kasih, Kak Gerchas Otaku SPTRA terima kasih, Kak Idai terima kasih, Kak Rangga Widigda terima kasih, Bambang Giri-Giri Bambang, Kak Idai terima kasih. Ini lebih banyak sakit sekali waktu itu dia. Nice. Atau aku selalu baca Kak Agi terima kasih, Kak Fahdi terima kasih, Kak Farel terima kasih, Kak Tanabel terima kasih, Kak Masya Ushi terima kasih, Kak Masya 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 terima kasih, Kak Yohan diri kini Masya nyebutin 3000 orang ya. Terima kasih, Kak Lugoye terima kasih, Kak Macan terima kasih, banyak banget, Kak Redo terima kasih, mau gak jadi pacarku terima kasih, gak mau Kesuki Kak Hamtaro terima kasih, Kak Agung Gunggung terima kasih, Kak Hai Marsha terima kasih, Kak Anin Ditaji terima kasih, Kak Anin, Kak Nurdian Estetianata terima kasih, ya Kak Hehe, Kak Risa terima kasih, Kak Ruiji terima papa, terima kasih papa. Kok aku gak disebut ya Mama Marsha? Kak Wahyuri, Kak Apex terima kasih, Kak Baziska terima kasih, KBN dan Inggi Nebeng Gudi KBN terima kasih, Kak Oknu Ngakar terima kasih, Kak Vinsano Marsha terima kasih. Marilah kita masuk ke top 11 kamar Puan Mama. Terima kasih ya. Dadah, good night. Nomor 10 kita ada Andi Ahmad disayang Edward. Canda. Siapa sih Andi Ahmad deket sama siapa sih? Terima kasih Kak Andi Ahmad disayang Masya, terima kasih Kapur sayangku, terima kasih. Dia marah. Andi Ahmad skip aja kata KBN. Andi Ahmad yang disayang KBN nice. Tuh dadah nice. Kapur sayangku, dadah Kandria, dadah ya, terima kasih Kaminju X Edward, dadah. Dadah Kak Marsha sayang Wisnu, dadah Kak Wisnu. Kawal pengen osiin Marsha. Dadah Kawal. Kak Laki Marsha Agung, dadah. Terima kasih banyak hari ini Kak Duki, Marsha lucu ya. Kak Cielo, dadah. Thank you for today Kak Cielo. Kak Putno Sugiantoro, terima kasih ya Kak, dadah. Dan nomor 1 kita ada Kak Hasya. Terima kasih buat showroom hari ini Minasan. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou. Lucu. Kita akan tidur dengan mimpi yang indah alias besok jangan lupa jam 12 ada Renek Kinci Jare. Dan nanti show keduanya ada Station Girls. Jangan sampai lupa dinonton. Jangan sampai lupa dinonton. Jangan lupa beli gacha. Gacha girls. Nanti main-main gacha terus. Jangan lupa ya guys kalau ada show. Nanti kita ketemu lagi next show. Anak-anak kok tarik sih, kurang ajar. Thank you. Dadah semua, kita ketemu besok di Nenek Kinci Jare. Dan kalian jangan lupa nonton Station Girls. Oke. Alah, rame betul lah. Maaf nge-lag guys. Dari atas lah coy coy. Wah gila coy. Apa itu coy? Yoni. Oh dia lagi dengerin lagu guys. Kayaknya aku sih tanya ya, apa film favorit kamu ini deh? Kayak cerita moralnya tuh dapet, romansnya dapet juga nice. Terus juga kayak lagu gitu, karena aku suka yang musikal itu. Lagunya enak semua. Terus kayak pemerannya itu tuh kayak masuk ke karakternya tuh bagus banget gitu. Maksudnya kayak actingnya tuh bagus banget gitu loh. Marsha. Yay, aku best friend Jeffy. Oke, good night, Marsha. Selamat bobo.
Mas boku Marsha yang buku malam-malam ya. Hai Cigre, hah? Emang ada Cigre? Aku pasti bintang-bintang biru ke Pionik. Aku lebih suka A Million Dreams. Iya, aku juga suka itu. Semua lagu aku suka deh, kayaknya gak ada yang gak ada yang aku gak suka deh itu. Love Marsha. Kayaknya di sini aku mau ini udah nonton di YouTube apa musik videonya semuanya dari sana kangen banget. Banget ya besok teaternya. Ya kan nunggu short. Gambar. Film favorit Final Destination astaga guys. Aku tuh. Itu kan nonton juga sih Final Destination, cuma atau enggak semuanya aku nonton. Ya keluar cok, bocilnya keluar cok. Aduh cok. Nah sekarang cok. Aduh. Ih, kok di Serum Via ini ada bunga-bunga sakura, itu apaan sih? Pohon sakura. Aku jadi abis nonton Final Destination lagi. Abis nonton, apa namanya ini? Zac Efron. Suara Zac Efron. Abis nonton The Greatest Showman tuh pengen jadi, ini tau, main sirkus gitu. Pengen jadi pemeran di sirkus. Apalagi sirkus JKT48 alias aku pengen banget ikut sirkus guys. Udah, tapi gak tau dimana depan. Mau atraksi apa sih? Gak tau sih, aku gak tau mau atraksi apa. Kode mulu, aku gak kode, bahkan aku ngomong terang-terangan Om Jota, aku pengen sirkus. Ayo sirkus sih, bisa yuk. Makan belinya serem ya. Bruno. Bruno-nya diculik, iya. Ini kita mau kemana? Kalian semua gak mau tidur? Wih lah, mau bawa. Bayangan mau bobok. Gak ada aja. Bruno. Ya, dek. Eh, itu
Gak bisa. Ya gila, sakit banget cok. Gila. Itu kali free money itu. Guys, kayaknya aku bentar lagi udahan Chorumnya. Makasih buat semua yang udah nonton Chorum hari ini. Epic coy. Kok epic coy. Makasih sih hari ini Chorumnya rame dan banyak yang nonton. Makasih. Avanya juga lucu sama semua JKT48. Makasih buat giftnya juga. Semoga kalian semua juga bisa beristirahat. Jangan lupa istirahat. Besok ada 2 show juga di teater, jangan lupa nonton. Walaupun aku gak show. Lu cincok berapa kali nih? 1, 2, 3, jangan begadang 4, ya. 5, terima kasih 7733 penonton hari 4, ini. 6, 7, 8. Boleh bersedih, brother. Atsukarisama. Bye bye. SS9. Makasih ya udah nemenin kita. Banyak juga ya guys kayaknya. Makasih. Go ahead. Dadah. Selamat malam semuanya. Makasih. Aku lupa absen. Absen dulu deh. Cepet aja ya. Makasih Kak Citra, Kak Sagia, Purwanto, sama Kak Mifta, Kak Ini, underscore K3, Kak JMFF, Kak Eko Vander, Kak Sakatroni, Kak Zakusa, Esteh, Hetayo Hetayo, Andri Kun, Tian, Elpinung, Gita Maulida, V, Blue Roses, underscore gak jadi oleng, Ain, Adel Nuza, Reza, Debut Teater, Azandi, Ran, Rawazian, Bro, Agit Kun, UWWW Osas, Daul Hehehe, M. T. Hartu, Jill Not Ju, Maulida Fitria, Sandi Natasha, Devi 16, Safanya Gresian, Oppo XAP, Mario Aska, Nini, Alicia, Brick Ezili, S. Aldian, Thomas Nyajihyo, S. Deat, Farah, underscore Katri, Sayang Gracia, Riri, Maman, Kak Kana, Oneng, Ians, Midfaut, Dias 84, Dennis, Deovenus, Kalmimi,
Daniel Dinata, Abista Belva, Kurusu, Nana 2210, Inside Your Gian, Botol Kecap Potter, Cigre Kesayanganku, Wiwinda Vega, Hak Milik Gerchen, Ovals, Stephen Pasaribu, Tom Thompson, Taman Nandan, Verven, Genius, Ali, SG Kesayangan, Cishani, Zrr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 
warrior Devana she fights Kim Daipin. Ken Rico Febrian juga pernah berjuang. Takajun. Ih berisik nih Echan, maaf ya. Siapa tadi? You girl pernah berjuang. Takajun, okay. Adi Choco Purple, GPP, Sakunek, Rismaya, Farhanal, RF Dorebel, Cikakui, Tiara Ade, Arifin Kurnia, Takasang, Opek 21, Nadia Agnes, Rina Brili, Noe 26 dan Purnomo Subiantoro. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Arigato gozaimasu. Tsukaresama desu. Oyasumi nasai. Bye bye. Wow. Ini benar-benar gabut. Kutekan. Si caranya terima kasih 7899 penonton, hampir 7900. Dadah. Apa? Sehat-sehat ya semuanya. Yeah.